rumahnya Kanti. Bapak teh udah bikin janji? Gak perlu pakai janji-janji segala. Saya mau ketemu sama Kanti. Pak. Saya. Neng, itu maksa. Nggak apa-apa, Arif. Kamu ya, Kanti. Gara-gara kamu, istri saya sampai minta cerai. Bapak tenang dulu. Jangan sampai emosi menguasai pikiran Bapak. Bapak coba tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Lepas. Mari masuk ya, Pak. Kita ngobrol di dalam. Kadang-kadang kita harus bisa menempatkan diri di posisi orang lain, jadi kita tahu perspektif dia. Kita sudah bareng sejak SMA. Dan saya gak bisa ngebayangin bagaimana rasanya hidup sendirian. Sesungguhnya ada di dalam diri masing-masing. Kita meditasi, Pak. Oke, pejamkan dulu matanya. Sekarang kita inhale, exhale dulu ya, Pak. Inhale. Inhale, exhale. Sekarang bayangkan lautan luas dan Bapak sedang ada di pinggir pantai menikmati pemandangan indah. Pikiran begitu lega, hati juga bersih. Rasakan kedamaian dan tenang. Pikiran begitu terang, hati terasa ringan.